Pagi ini Kamis 20 Januari 2022 kita berada di Kebumen. Berangkat dari Gunung Kidul tadi malam jam 8 malam sampai Kebumen sekitar jam 12 malam. Dan ini pagi hari, sekarang jam setengah 8 pagi ini. Ini kayu sudah mulai ditata, ditempatkan di lokasi, kemudian nanti dirakit. Tapi kebetulan pagi ini cuaca mendung dan gerimis tipis-tipis, tapi sudah mending daripada tadi malam. Kalau tadi malam itu agak deras, untungnya pagi ini hujannya tidak deras sehingga kita bisa memulai pemasangan rumah limasan. Ini reng usuknya masih dirakit seperti ini, nanti diturunkan. Perlambatan tiang. Jadi ini lokasi yang mau kita bangun rumah limasan. Itu di belakang itu adalah rumah joglo. Joglo model adat sini mungkin ya. Di daerah Kebumen itu memang bentuknya hampir sama seperti itu untuk rumah joglo, dan gentengnya biasanya juga menggunakan genteng apa itu, seng ya, bukan genteng ya. Dan ini berada di pinggir jalan ya ini. Dan ini masih pagi, ini sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Itu rumahnya di sebelah sana. Ini luas bangunan 7,5 kali 7,5. Ini posisi untuk tiang utama ini. Ini nanti targetnya sehari selesai. Mudah-mudahan tidak hujan, jadi bisa tercapai target selesai sehari. Ini dibuatkan tangga dulu, supporting nanti untuk manjat ke atas biar tidak kesulitan. Kalau menggunakan tangga itu nanti agak ribet, mending menggunakan besi seperti ini. Ini uruknya belum begitu padat sehingga tadi malam pas masuk itu ada bekas lubang seperti ini karena tadi malam itu hujan. Ini pondasinya tinggi sekitar berapa ini, 90 cm ini dari atas tanah. Satu, dua, tiga.
Itu yang dinaikkan itu tiang sama suntuk ya ini. Bagian pinggir itu. Eh, tengah. Tiang dinaikkan yang tengah dulu. Yang tengah itu ada 4. Kemudian nanti baru yang pinggir. Yo, 1, 2, 1, 2, 3. Ini banyak anak-anak sekolah lihat proses pembangunan rumah. Suntuk, tiang, pengeret sudah dipasang. Selanjutnya nanti dipasang yang tiang pinggir sekalian sama pengeret, kemudian baru bender. Setelah itu baru dipasang tiang-tiang terasnya. Ini pemasangan blender, blender besar ya. Jadi ini personel lumayan banyak karena biar pekerjaan cepat selesai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 orang. Ini jaruk rokok ni.
Jadi posisi bangunan rumah limasan yang baru dikerjakan ini berada tepat di depan rumah utama atau rumah inti. Jadi di depan rumah utama kita melihat ke depan, itu langsung di hadapan ke rumah limasan. Ini rumah limasannya ada di depan rumah utama. Pemasangan tiang yang pinggir, tiang utama yang pinggir. Jumlah tiang utama kan ada 8. Yang 4 sudah, ini yang pinggir 2, nanti yang pinggir sebelah kanan 2. Jam 8.30 menit, jubungan atas sudah mulai dipasang. Aku baik, 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 aku ba